Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kawan-kawan semua, hari ini Rina ada belajar benda baru tentang satu surah yang sangat hebat. Nama surah tu adalah Surah Al-Mulk. Okay. Surah Al-Mulk ni, waktu membacanya adalah setelah kita habis solat isyak dan sebelum tidur. Jadi lebih mudah selepas isyak tu kita bacalah terus kan, sebab ada wuduk kan. Jadi fadilatnya ada dua ni yang sangat hebat. Sangat hebat yang Rina nak cerita pada video kali ni. Yang pertama, apabila kita dah meninggal nanti, kita ditanam dekat kubur, pada waktu tu semua orang akan mula beredar. Selepas diorang bacakan Yasin, semua orang akan mula beredar. Keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, mak ayah kita, semua oranglah akan beredar. Dan apabila semua orang telah meninggalkan kita, tinggal kitalah dekat kubur tu. Pada waktu tu akan ada dua malaikat yang akan datang, malaikat Munkar dan Nakir. Dan pada waktu tu lah bermulanya siksaan kubur kita. Allahu Akbar. Dan pada waktu tu, tak ada harta ke, tak ada apa-apa yang boleh menyelamatkan kita. Keluarga kita pun tak boleh selamatkan kita. Yang boleh selamatkan kita ada satu surah, Surah Al-Mulk. Itulah surah yang akan menyelamatkan kita. Dia akan cakap dengan malaikat Munkar dan Nakir, malaikat janganlah apa-apakan orang ini, sebab dia ni selalu membaca aku pada waktu dia hidup dulu. Itu fadilat yang pertama. Dia selamatkan kita, insyaAllah. Dan yang kedua, hebat sangat fadilat ni. Kita sebagai umat Rasulullah, kita mengharapkan syafaat daripada Rasulullah, supaya kalau kita ada kekurangan yang menyebabkan kita nak masuk ke neraka, Rasulullah akan menggunakan syafaat dia untuk tarik kita untuk masuk ke syurga sebagai umat Rasulullah. Tapi ada lagi satu syafaat ni daripada Surah Al-Mulk. Daripada Surah Al-Mulk ni, Surah Al-Mulk pun kalau sekiranya ada kekurangan kita yang menyebabkan kita masuk ke neraka, dia boleh gunakan syafaat dia sebagai Surah Al-Mulk untuk tarik kita untuk masukkan ke syurga, sebab kita rajin baca dia pada waktu kita hidup. Kan? Jadi sekarang jom kita tengok dia punya fadilat. Okay, jom sama-sama kita baca fadilat Surah Al-Mulk ni dekat tiga perenggan yang terakhir bawah tu. An-Nasai juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca Surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah mencegahnya daripada azab kubur. Alhamdulillah. Dan yang perenggan second last tu, terdapat satu surah di dalam kitab Allah Al-Quran yang mengandungi 30 ayat yang kelak memberi syafaat kepada orang yang membacanya, mengeluarkannya daripada neraka dan pada hari kiamat, lalu memasukkannya ke dalam syurga, iaitu Surah Al-Mulk. Kawan-kawan semua, okay, Surah Al-Mulk ni ada dekat dalam muka surat 562 plus minus lah, sebab mungkin Al-Quran kita berbeza, tapi yang pasti dia dekat dalam juzuk yang ke-29 di surah yang ke-67, Surah Al-Mulk. Tak panjang pun korang baca satu muka surat, dua muka surat, suku. Habis, insyaAllah.